Halo semua, balik lagi sama gue Len. Oke, waktunya Lane News ya. Dan di Lane News kali ini gue bakal ngebahas 4 game yang akan rilis itu. Dan 4 game ini cukup membuat gue tertarik ya. Jadi kita bahas ini gamenya seperti apa, terus juga kita lihat trailernya seperti apa, karena rata-rata ada contoh gameplaynya ya. Oke, jadi yang pertama yang bakal gue bahas di Lane News ini adalah Revive Witch. Yap. Dan kalau yang suka game klasik RPG, terus juga yang berpixel kayak gini, pokoknya suka yang klasik-klasik ya. Dan juga gue udah tahu ini genrenya turn-based. Kayaknya untuk game ini wajib dicoba ya, benar-benar wajib dicoba ya. Dan juga untuk game ini, kabar baiknya akan melakukan CBT sebentar lagi. Jadi di sekarang tuh kita udah bisa daftar CBT-nya ya. Jadi gue di sini udah di official website-nya, dan ya ini official website. Dan juga ada tombol CBT register now. Jadi kita langsung bisa CBT, ini hanya menggunakan email saja. Dan kalian masukin email, terus kalian klik send, terus di email kalian muncul kode, kodenya masukin ke sini, dan langsung register. Jangan lupa ini checklist di Google Play-nya. Soalnya kalau untuk CBT Revive Witch ini tuh, untuk download ya itu dari Google Play ya. Google Play sudah terdaftar di CBT ini. Tapi sekarang kita langsung aja melihat trailernya seperti apa. Ya, ini game pixel. Game pixel tapi untuk lingkungannya ini 3D ya. Hanya karakternya saja ini kelihatan pixelnya pixel banget gitu. Ada puzzle-puzzlenya tentu saja. Ini game adventure. Dan kalau ada yang nanya ini game online atau offline, gue belum tahu. Tapi tentu saja ini bukan game MMORPG ya. Dan Unleashed Dark Power ya. Dan juga untuk game ini kelihatannya kalau dilihat dari gameplaynya, ya kita bukan hanya mainin satu karakter doang, tapi ya turn-based team seperti ini. Dan emang kalau misalnya game dibuat dengan pixel atau dua dimensi seperti ini, pastinya untuk efek skillnya dibuat bagus ya. Lalu sekarang kita lihat ke Facebooknya. Jadi untuk registrasi atau tahap daftarnya CBT Revive Witch ini tuh dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 12 September ya. Jadi setelah 12 September itu nggak akan bisa daftar CBT lagi. Dan untuk CBT-nya dimulainya tanggal 15 September sampai tanggal 23 September. Jadi ini notes-nya CBT Revive Witch itu tuh hanya bisa diinstal lewat Play Store. Terus juga gak ada limitnya untuk CBT yang ini ya, untuk versi global ini. Jadi semuanya itu bisa ikut CBT Revive Witch. Dan juga kalau untuk top up itu masih belum ada. Dan untuk di Facebook sepertinya gue emang tidak nemu sistem requirement-nya ya. Tapi kalian bisa ngelihat foto-foto karakter-karakter yang ada di Facebook. Dan gue suka desain karakter untuk dua dimensinya. Lihat ini. Oh my god, yang suka Yoimiya pasti suka ini juga sih. Tapi inilah Revive Witch. Jadi kalian sekarang bisa daftar untuk CBT, ngikutin CBT. Tapi untuk tanggal rilisnya, globalnya, itu masih belum tahu kapan. Oke, dan sekarang kita ke game yang selanjutnya. Dan game yang selanjutnya adalah Undecember. Ya, ini salah satu game yang gua tunggu ya. Dan kalau misalnya kita baca di tap-tap untuk deskripsinya, lalu kita translate, dan ini translate ke Indonesia jadi tanggal Desember dong. Tapi Undecember ini developernya Need Games, dan juga dipublish nanti bakal sama Line Games. Jadi Undecember itu berfokus pada kostumisasi karakter yang didasarkan pada item yang rumit dan sistem keterampilan. Setiap pertempuran akan menjadi evaluasi dan panduan untuk membangun karakter sendiri. Dan pemain akan bereksperimen dengan kombinasi kompleks dari ratusan keterampilan dan item yang diperoleh. Dengan karakter mereka yang terus berkembang, pemain akan menikmati sensasi menjelajah ruang bawah tanah yang gelap dan menyelami beragam konten pemain lawan, musuh, dan multi pemain atau co-op mungkin ya. Dalam permainan termasuk ruang bawah tanah, pesta, co-op, razia, dan pemain-pemain yang kompetitif. Ada PvP-nya juga mungkin ya. Dan kalau deskripsinya seperti ini, itu mengingatkan gua ke ya kayak Diablo, terus juga Path of Exile, pokoknya game-game termasuk game-game yang hardcore action RPG ya, gimana kita benar-benar bisa nge-build karakternya ya secara berbeda-beda ya. Lalu untuk catatannya di sini Undecember akan dilayani di rilis ya second half 2021 untuk mobile dan juga PC. Ya, ini game multi platform ya, bisa di mobile, bisa di PC. Harusnya bentar lagi bakal rilis ini. Tapi kita udah bisa ngeliat websitenya, dan websitenya itu lihat ini. Tapi sekarang kita lihat trailernya aja ya. Pakai an ya. Oh, makin sini makin gila sih ini. Game Android ya, game mobile maksudnya.
Dan kalau emang multi platform ya tidak menutup kemungkinan grafisnya emang seperti ini ya. Karena ini game bisa di PC juga. Unending, unexpected, unnatural. Damn. Ini baru cinematic trailernya sih. Tapi ya bisa kita lihat di sini ya, mungkin contoh sedikit gameplaynya. Kalau dilihat sih apakah emang bakal mirip kayak Diablo atau Path of Exile atau lebih kayak ke Lost Ark ya. Tapi itulah cinematic trailer dari Undecember ya. Dan juga untuk story-nya kalian bisa baca sendiri di official website-nya, dan official website-nya juga di sini masih benar-benar simple ya. Ini soal 12 dewa sih ya. 13 being evil god serpent. Oh, ada dewa ke-13, buset. Dan juga di tap-tap di sini mereka udah ngerilis visual karakter dan juga monsternya ini. Oke, ini kayaknya bakal lebih mirip Lost Ark mungkin ya. Tapi ya, sekarang kita langsung aja ke game yang selanjutnya ya. Game selanjutnya adalah Dokkevi ya. Jadi ini game buatan Pearl Abyss. Ya, Pearl Abyss yang ngebuat Black Desert, tentu saja. Udah pada tahu kan? Dan mereka ngebuat game kawaii. Gak kawaii, ya game-game imut seperti ini ya. Dan ini adalah game MMORPG juga, men. Yang bakal rilis di mobile juga. Kita balik dulu ke TapTap. Jadi untuk tahun 2019 juga, ini udah pernah muncul di TapTap. Dan ini kayak digistarnya ya. Cuman gak ada in-game footage. Kok trailer tadi tuh ada in-game footage-nya. Jadi kita bisa ngeliat gameplay seperti apa. Dan juga ini emang cross-platform MMO ya. Jadi bakal ada di mobile dan juga di PC. Dan mungkin entahlah ini game ini juga emang cocok kalau game-game kayak gini di PS5 mungkin. Atau juga di Switch. Tapi kita lihat dulu sekilas soal trailernya. Ini bacaannya actual in-game and gameplay footage. Jadi work in progress ya. Ini gila sih. Ini sinematiknya kan. Nah ini gameplaynya. Ini gue yakin ini gameplaynya. Terus juga naik sepeda kayak gini. Ini gue yakin gameplay di gamenya. Ini sinematik. Terus juga ini gamenya. Ini grafisnya apaan lah, buset. Game mobile bakal kayak gini kah? Tapi kita lihat untuk battle seperti apa. Ya ini game MMO ya. Nah ini contoh musuhnya nih. Emang seperti ini kah? Untuk battle-nya gitu? Gua kira ini game kayak Pokemon-Pokemon gitu. Ternyata oh my god, kalau kayak gini sih gila banget sih. Ya ini battle-nya ya. Oke, mount-nya mungkin? Ya musiknya gua mute, gua bakal ganti yang lain. Karena gue yakin 100% copyright. Oh, bisa melayang juga dong. Kalau dilihat dari rumput-rumputnya dan lain-lain itu engine-nya mungkin emang dari engine Black Desert yang di PC ya. Gak ada contoh lawan bos besar gitu atau apa, kayaknya enggak ya. Oke, okay. Ini dari Gamescom by the way. Dan juga ini game MMO ya, mungkin kayak apa ya, kayak Pokemon ya. Karena ini Dokkevi is creature collecting open world action adventure. Apakah MMORPG, apakah kayak Genshin? Entahlah, ntar kita lihat aja. Tapi di website-nya di sini sudah cukup lengkap informasinya ya, dari gambar-gambarnya. Oke, ini emang footage-nya seperti ini kah? Gameplay-nya? Ya kalian bisa ngeliat sendiri ya di website-nya untuk gambar-gambar seperti apa. Di website-nya tuh nggak ada, tapi di TapTap ada bacaan rilisnya tahun 2022. Tapi ya sekarang kita ke game yang terakhir aja yang bakal kita bahas, yaitu Summoner's Wars Chronicle alias Summoner's Wars yang MMORPG ya. Dari Come to Us tentu saja. Dan ini launch-nya di tahun 2021. Sepertinya bakal bentar lagi. Dan apakah global kah? Kemungkinan ini Korea. Dan untuk official website-nya itu belum ada kayaknya. Dan di sini website-nya Gamescom. Dan juga untuk platform-nya PC dan juga mobile. Genre-nya MMO, multiplayer, role-playing. Ya, rilisnya tahun 2022. Di sini deskripsinya, Summoner Wars Chronicle is real-time MMORPG. According to Come to Us, there are 3 characters that player can choose to play from. 3 karakter doang ya. Tapi yang namanya Summoner War pasti kan kita bisa pakai berbagai karakter ya. Each player can eventually get support from up to 3 summon. Oh, jadi ada 3 karakter utama. Setiap karakternya kita bisa punya 3 support summon ya. Intinya mungkin seperti itu. Kayaknya bakal rada-rada chibi sih ya. Apakah hampir mirip kayak Moonlight Clubser kah? Tapi ini di Gamescom ya.
kita lihat dan bakal gua skip-skip. Takutnya emang kena copyright. Di sini 4 menit juga ini. Ini gambar-gambar yang tadi dan ya ini dia contoh gameplaynya ya. Kita lihat. Seperti ini. Oh enggak deh. Wait, gua ngomong apa tadi? Kayak grafisnya kayak Moonlight Sculpture. No, enggak ya. Ya lebih kayak ke MMORPG yang di PC ya. Dan juga di sini kayak ngindarin-ngindarin trap gitu ya. Ada puzzle-puzzle-nya sepertinya ya. Tapi ya ini contoh gameplay di HP-nya. Tapi ya kita tunggu aja untuk Summoner's Wars Chronicle ya. Ya ini kalau di tap-tap sih tahun 2021 quarter kedua. Tapi kalau di Gamescon ini rilisnya tahun 2022. Mungkin global ya. Yang ini sepertinya rilis di Korea. Ya ini kayaknya ya rilis global ya. Tapi ya jadi sampai sini dulu aja untuk lane newsnya. Dan 4 game tersebut ya emang menarik ya. Dan itu wajib banget buat ditunggu dan wajib banget buat dicoba sih. Tapi ya, kalau suka videonya silahkan like, kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.